Hai YouTube, episode kali ini aku akan membahas tentang sebagian besar kesalahan orang yang dilakuin saat berpuasa, baik itu berbuka ataupun sahur. Cuman disclaimer, gak ngebahas agamanya, gak ngebahas ibadahnya, tapi lebih ke pola makan dan pola pikir yang bisa membahayakan kesehatan dan juga pola diet. Keep watching. Tapi sebelumnya, ini deh, ini kucingnya si Sokot, lihat. Kita mengut dia gitu di pinggir jalan, sekarang dia udah gendut. Nah, bye. No, Scott, dia gigit kabel, Scott. Ouch. Kesalahan pertama adalah mengkonsumsi antasida atau obat mah sebelum makan, baik itu berbuka puasa ataupun sahur. Karena rata-rata orang ketika ngerasa ulu hatinya sakit, perutnya sakit, langsung kayak oh my god, perut aku sakit. Waduh, kayaknya saya mah, obat mah. Oh iya, langsung sehat. Intinya, sakit lambung itu banyak sebabnya, nggak selalu karena kelebihan asam lambung. Bisa jadi memang, pertama, udah ada luka di lambung, bisa. Kedua, produksi asam lambung berlebih, bisa juga. Tapi yang banyak nggak tahu, sakit ulu hati yang kadang nyelekit, bahkan yang rasa kayak perih sampai atas gini, itu nggak selalu kebanyakan asam lambung. Jadi, sebelum kita semua sotoy dan langsung nyentuh obat-obat medis, coba yang natural dulu. Coba pakai lemon, coba pakai apple cider vinegar. Kalau udah reda sakitnya, berarti kita punya GERD atau acid reflux. Acid reflux atau GERD itu tidak selalu disebabkan oleh kelebihan asam lambung saja. Karena sebenarnya ya, bisa jadi kondisi asam lambung kita pada keadaan yang normal jumlahnya. Atau bahkan di beberapa orang, jumlahnya malah kekurangan banget. Lalu apa dong acid reflux itu? Jadi acid reflux adalah kondisi ketika asam lambung kita naik ke atas sampai keluar dari katup lambung. Naiknya ini sampai ke bagian kerongkongan kita. Dan ini yang memberikan rasa nyeri, perih ulu hati, sampai mual. Kedengerannya kayak nggak logik ya, masa asam lambung yang sedikit bisa sampai naik ke atas. Harusnya asam lambung berlebih dong yang bisa sampai naik ke atas dan tembus dan bocor. Jadi sebenarnya akibatnya adalah banyak banget. Yang pertama karena stres adalah penyebab utama yang paling bikin asam lambung kita tidak stabil produksinya. Yang kedua, makanan ini juga berbagai sebab. Bisa jadi karena kita sensitif sama jenis makanan tertentu, bisa jadi karena jam makan kita yang nggak pernah konsisten, loncat-loncat, atau bisa juga ketika saat kita puasa. Biasanya kita kan sarapan, makan siang, tapi saat puasa perut kita perlu waktu lagi sih untuk menyesuaikan dengan jam makan yang baru. Dan yang ketiga bisa juga karena gas yang ada di usus pelan-pelan naik ke atas lagi dan mendorong asam lambung kita yang sebenarnya sedikit, cuman karena kedorong jadi dia bisa naik sampai ke atas. Dan berbagai jenis penyebab lain yang gak bisa aku jelasin di video ini. Kesalahan yang kedua adalah berbuka dengan yang manis. Itu adalah slogan saudara-saudara. Dan lagi, aku udah baca bukunya punya Profesor Dr. Abdul. Kalian bisa lihat bukunya. Yang intinya di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad menyarankan kita berbuka puasa dengan buah kurma, bukan yang manis-manisnya tuh gula. Jadi, tidak ada anjuran yang menyuruh kita untuk berbuka puasa dengan susu kental manis, gula putih ataupun sirup rasa koko panda. Gak ada. Yang ada hanya menganjurkan berbuka puasa dengan kurma. Memang kurma mengandung gula, tapi gulanya itu kombinasi antara fruktosa dan glukosa. Dan isinya kurma itu gak cuman gula doang, tapi ada seratnya, ada potasiumnya bagus banget, dan ada segala macam gizi-gizi yang membantu mereka free after kita puasa gitu. Jadi jangan diselewengkan dan berbuka puasa dengan kolek ini itu yang gulanya lebay banget. Salah. Kesalahan yang ketiga adalah langsung ke makanan yang besar. Jadi cuma minum air putih sedikit, langsung buah. Itu salah. Kenapa nggak boleh? Pertama, usus kita berat. Udah seharian puasa nggak dikasih minum, langsung dikasih makanan yang berat-berat. Mencernanya tuh seret. Gitu ya. Yang kedua, biasanya keinginan kita untuk minum jadi berkurang karena kita udah keburu kenyang, apalagi kalau kita makanannya yang berkuah juga, volumenya jadi lebih banyak dan kita ngerasa kayak udah tercukupi kok dari air sop, kan tadi aku nyeruputnya banyak gitu. Padahal kuah sop atau kuah sayur itu banyak sodiumnya, mau itu MSG, mau itu garam, Royco, Masako, segala macam. Dan itu nggak sama dengan air putih yang murni, nggak mengandung garam, natrium dan segala macam. Yang kedua, karena kalau kita langsung to the
poin langsung ke makanan utamanya, itu udah jelas kita langsung pingin cepet-cepet makan dan berfokus di volume yang mengenyangkan. Yang penting kenyang, udah lapar banget, lapar gila gitu doang. Tapi kita lupa kebutuhan dan keseimbangan gizinya. Alhasil kita kenyang tapi karbohidrat semua, proteinnya rendah. Kita kenyang tapi seratnya nggak ada. Kita kenyang vitaminnya minim. Kita kenyang mineralnya nggak ada. Itu jangan sampai. Kenyang gampang, lengkap gizi yang susah. Jadi lengkapin dulu gizinya, kenyangnya pasti mengikuti. Kesalahan yang keempat adalah sahur atau makannya mepet ke jam isyak. Nah ini jangan banget, apalagi biasanya anak-anak zaman now bangun mepet, makan, main HP, tidur lagi. Tidurnya sampai jam 5 sore, bangun buka puasa. Itu luar biasa sih. Alasan kenapa makan gak boleh mepet mirip sama alasan yang tadi. Karena kita takutnya berfokus ke volume dan makannya cepet-cepet, gak dikunyah dengan sempurna, alhasil dicernanya gak sempurna, gizinya juga gak lengkap. Dan kita lebih cepet lapar, lebih lesu, lebih lemes, lebih ngomel-ngomel, dan pas buka puasa balas dendamnya lebih parah. Oke, yang kelima adalah lupa makna dari puasa. Ini paling sering banget aku lihat, terutama di sosial media. Zaman sekarang suka pamer ya kan. Ketika buka puasa orang banyak yang barbar banget. Makan di restoran banyak banget. Foto-foto upload instastory. Wah ya kan. Wah banyak makanannya. Beli GoFood. Bek buat satu kosan padahal yang makan sendiri. Oh. Melupakan makna puasa. Ini bisa berdampak ke kesehatan gak bagus, ke diet dan bentuk badan juga gak bagus, ke mental juga gak sehat. Coba pikir lagi, gimana bisa dibilang ibadah menahan nafsu kalau jam 12 siang kita udah mikir, buka puasa makan apa ya? Aku makan sushi sama sashimi, bukannya tajilnya ini, makan malam ini. Terus beli popcorn, malamnya beli martabak, gak sabar pengen cepat-cepat jam 6. Itu bukan ngontrol nafsu, tapi nahan nafsu makan biar pas buka puasanya hajar. Ya, semua orang juga bisa kalau kayak gitu mah. Aduh. Dan yang kedua, kita harus bisa menghargai orang-orang di luar sana yang tidak mampu, ya kan? Tumbuhin rasa empati dong, jangan makannya barbar kayak gitu. Dan kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri. Dengan kita pamer upload makanan dan kita makan banyak pas buka puasa, itu nunjukin kalau misalkan kita tuh gak punya kontrol diri dan kita tuh gak dewasa gitu loh. Jadi tolonglah maknain pas lagi momen ibadah ini sekaligus momen kita memperbaiki diri, organ dalam, bersihin, kesehatan, segala macam. Langsing akan datang dan jadi bonus, tapi kesehatan coba dijaga. Jangan balas dendam dan ngerugiin diri sendiri. Oke guys, intinya video ini sama sekali bukan menceramahi agama karena aku bukan ahli agama sama sekali. Intinya aku cuma mau ngasih tahu, bulan puasa adalah momen yang bagus untuk ibadah sekaligus momen yang bagus untuk memperbaiki kesehatan fisik luar dan dalam, khususnya organ dalam. Manfaatin itu, jangan keceplosan sama nafsu makan yang berlebih, akhirnya berdampak lebih parah dan lebih gak sehat dan lebih gendut dan lebih nyesel dan lebih nyesel. Gitu aja sih. Thank you buat video kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Seamless legging brand pertama di Indonesia, Ananas. Kalau kalian belum sempat cek, kalian harus cek websitenya. Linknya bakal aku simpan di deskripsi box.